Suasana terkini rumah duka komedian Tukul Arwana. Almarhum meninggal pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas kepergiannya. Semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Tukul Arwana lahir di Purwosari, Jawa Tengah, pada 16 Oktober 1963 dengan nama lengkap Tukul Rianto. Pada 1955, Tukul menikah dengan wanita asal Minang bernama Susiana atau yang akrab disapa Susi Similikiti. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Ega Prayudi, Novita Eka Afriana, dan Wahyu Jovan Utama. Namun baru-baru ini duka mendalam tengah dirasakan keluarga besar komedian Tukul Arwana. Pasalnya, sang istri tercinta yang bernama Hajah Susiani atau yang akrab disapa Susi Similikiti telah meninggal dunia pada hari Selasa. Susi meninggal di Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Meninggalnya Susi karena sakit asma yang ia derita. Dia asma, kemudian minum obat dan malah jatuh tak sadarkan diri. Terus sempat dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Ujar sumber yang tak mau ditulis namanya. Sampai saat ini, rumah duka Tukul di Jalan Hajian nomor 22 Cipete, Jakarta Selatan dipenuhi peziarah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.